Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning kalau nyonge warsiatun ngapak orang ngapak orang kepenak. Kesiki nyong arep nyoba gawe kerupuk pisang mentah, gedang mentah alias gedang mentah. Oke, pertama-tama kita cetit disit pisangnya atau kupas dulu ya. Kita kupas dulu, lalu lakukan kayak gini sampai selesai ya. Kita rendam di air kayak gini. Nah, udah kayak gini. Oke, kita kupas sampai habis ya. Kalau sudah cuci bersih nih ya, udah cuci bersih. Ini udah selesai saya kupas dan saya cuci bersih. Kemudian terus kita parut, guys. Kita parut ya. Saya menggunakan parut kecil karena nggak ada. Kita parut gedangnya, pisangnya sampai habis ya. Ini alon-alon harus pakai kesabaran. Kayak gini hasilnya. Lalu kita kasih air kurang lebih 1 liter ya. Lalu kita pecek-pecek pakai tangan. Pecek-pecek, diamkan kurang lebih beberapa menit ya. Kalau sudah, kita siapkan kain putih, lalu parutan tadi, parutan gedang atau parutan pisang, lalu kita peres. Buang airnya, lakukan ini sampai habis ya. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang ya. Terus masukkan daun bawang yang sudah saya cincang. Ini kira-kira daun bawangnya itu 1 batang. Masukkan 1,5 sendok garam ya. Terus penyedap rasa 1,5 sendok aja ya. Masukkan 150 gram tepung tapioka. Terus kita oleni, saya sudah cuci tangan ini ya. Kita oleni sampai tercampur rata ya. Sediakan ini, terus mangkok. Kita ambil daun pisang. Kita ambil secukupnya ya. Cukupnya. Lalu kita bikin pecak-pecak. Sampai tipis ya. Ulangi adonan kayak gini hingga habis. Ame. Kalau udah kayak gini, lalu kita bikin lah ini pinggir-pinggirnya ya. Pinggir-pinggirnya itu dibuang. Kayak gini, jadi melonto ya. Kayak gini. Ulangi sampai habis ya.
Ulangi sampai habis. Kayak gini kita cetak, terus kita buat kayak gini biar bentuknya itu merata melontok. Ulangi adonan sampai habis. Kalau sudah gini, kita kukus ya. Kurang lebih kukus selama 15 menit atau 40 menit. Ini sudah bisa diangkat ya. Lalu jemur di sinar matahari ya. Ini jemur sampai kering. Kalau sudah kayak gini nih bisa dibalik ya, alias dibalik. Mantap, ini udah kira-kira 1 jaman lah. Kita bisa balik. Kita balikin. Lakukan ini sampai habis. Kira-kira udah 1 jaman lah. Kalau sudah kayak gini nih, saya jemur kira-kira berapa hari ya? 3 harian lah, karena kan mataharinya nggak begitu panas. Ini, kalau kayak gini siap digoreng. Kerupuk pisang mentah. Ini hasilnya guys. Saya bikin ini pisang mentah dibikin kerupuk. Hasilnya lumayan. Kumriuk. Jangan lupa ya guys, di like, komen, dan subscribe Warsiatun Ngepak. Salam ngepak. Orang ngepak, orang kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba guys.